Annyeong guys, balik lagi dengan gua Roix di sini. Oke, okay, di sini Oracle Elder gua udah level 32. Aduh. Sumpah ini seret banget levelingnya, guys. Oke, okay, nah di sini dia nih skillnya bisa dibilang dikit banget ya. Enggak begitu banyak sih nih skillnya. Jadi cuma satu garis doang, tapi emang kebanyakan spin off mah kayak gitu tuh. Oke, okay, kita gua kasih lihat nih skill-skillnya ya. Emang ini kelas itu Blade Dancer spin-off class guys, bukan kali spin-off class ini. Blade Dancer spin-off class. Oke, ini cooldownnya cepat banget 5 detik dan di PvP itu cooldownnya 5 detik juga guys. Dan super armornya menurut gue nih lumayan gede juga ya, super armornya itu selama gue pake tuh. Dan ini skill favorit gue, skill kabur. Kalian bisa pakai juga sambil ngedash. Terus ada ini. Ini skill debuff itu sakit banget. Alah, ini kenapa gua kelarin tuh? Ini skillnya lagi yang lain, tornado. Nah itu dia shift klik kanannya. Mirip banget ya. Terus ini tekan spasi terus spasi lagi keluar gitu. Kalian bisa kombinasikan dengan skill yang nomor 2 tadi. Terus ada skill yang ini nih. Yang ini damage sakit tapi sayang super armornya itu kurang banget super armornya, gampang banget jatuhnya tuh. Oke, yang ini kita kombinasikan ya. Oke, ini kan bisa dibilang nih nanti salah satu kelas yang lincah banget ini. Oke, ini skillnya Reaper nih. Terus ini skill 32 nya guys, ini bisa di stack sampai 3 kali ya. Ini yang muter-muter nih. Nah, yang kalian lihat di trailer gameplaynya ternyata itu. Oke, itu aja sih skillnya, dikit banget. Dan ultinya itu buff ya, ini mungkin seperti di final avatarnya Paladin. Terus ini juga ada skill buffnya juga, yang dua ini yang ada tiga sih skill yang belum gua ambil dan rata-rata ini buff semua. Oke, langsung aja kita coba tes masuk ke dungeon. Seret banget sumpah XP nya tuh. Oke, Ikizo. Ah, gue dulu ingat di sini apa Megate. Ikizo. Coba ayo. Aduh. Aku Ikizo. Yeah, man. Nice. This is Blade Dancer spin-off class. Not very special class. What is the game? No. Okay. Skill kali yang sangat sakit banget kalau di PvP kan. Gila. Lebar banget skill itu. Satu layar coy. Belum lagi kalau berubah tuh. Gue yakin tuh lincah banget pasti. Action speednya kayaknya. Aduh gue lupa bro. Pas ntar gue udah ambil ini dagingnya. Aduh. Dulu farm Agathe di sini kaya banget kita coy. Sumber gold dulu di sini mas, sekarang udah. Ini skill Reaper coy. Pam. Ada ya? Nggak ada lagi. Oke, misi ya kakak. Kita kasih dulu coy, hancurin cannonnya. Bisa
kan. Oh bisa ke bawah juga ternyata tuh. Langsung pas menutup. Aduh. Ini kalah cepet tadi. Gila, oi om, om ampun om. Lompat sejauh. Oh, maju lagi. Maju sih. Yosh. Kena sini. Mati. Banget aku ini. Gak ada finish. Oke. Nice, very good. Okay guys, gini dulu untuk videonya kali ini. Nanti bakal gua upload lagi kalau udah level 50-an guys, kalau udah bisa berubah ke Oracle Elder. Okay. Jangan lupa untuk subscribe ya. Share ke teman-teman kalian. And see you guys in the next video. Arigato, bye-bye.